Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran amma ba'du Hadirin ikhwan wal akhwat Sahabat channel youtube dimanapun anda berada Pada sore ini kita akan Membahas tentang sebuah pertanyaan Dari kalangan para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Apa pertanyaan itu Terkait tentang bacaan e, Tahlil Dikir dan Bacaan surat Yasin Pertanyaannya adalah simpel Apakah Yasin dulu atau Tahlil dulu? Atau sebaliknya Tahlil dulu atau Yasin dulu? Nah mari kita jawab bersama-sama Kalau menurut sesuai pedoman Amaliyah Teki Pondok Pesantren Suryalaya Tahlil itu sama dengan zikir dan zikir itu tidak boleh di dalamnya ada sesuatu yang lain, Amaliah yang lain. Maka kalau menurut tuntunan pedoman TKN Pondok Pesantren Suryalaya dalam amaliyahnya... jadi yang bagus itu adalah yang lebih sempurnanya adalah kita membaca tawasul dulu yang tujuh, kemudian membaca surat-surat sampai ayat kursi, kemudian membaca istighfar tiga kali dan dzikir minimal 165 di dalam tahlil. Setelah beres, kemudian berdoa. Dan setelah berdoa, kemudian membaca tawasul yang tiga. Nah ini di kalangan ikhwan, kadang-kadang tawasul yang tiga setelah tahlil tidak dibaca. Dibaca lagi tawasul yang tiga, kemudian beres itu tawajuh. Nah baru setelah itu beres, kemudian ikhwan kemudian membaca surat yasin di lapangan fenomena di lapangan ada di kalangan para ikhwan setelah tawasul membaca surat kemudian zikir nah setelah zikir tidak berdoa dan tidak memakai tawasul yang tiga langsung membaca yasin ada yang seperti itu itu bukan salah tapi kurang utama sesuai tuntunan amaliyah tekien pondok pesantren suryalaya Kemudian ada lagi yang membaca yasin dulu setelah tawasul. Setelah tawasul membaca yasin, kemudian setelah membaca yasin, kemudian zikir dan berdoa. Nah yang seringnya itu adalah tawasul yang tiganya setelah tahlil, kadang-kadang itu hilang, tidak ada. Maka eh, kali ini kita bahas, jadi yang utama itu adalah membaca tawasul dulu, kemudian istighfar zikir dan setelah itu membaca tawasul yang tiga baru setelah tawajuh kita membaca surat yasin nah itu mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf semoga jawaban ini bermanfaat dan ikhwan wal akhwat di seluruh dunia wabil khusus di Indonesia bisa mengamalkan dan melaksanakan dan kemudian nanti ada tuntunan tata cara kaifiah melaksanakan tahlil atau ziarah kubur Cukup sekian, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.